Salah satu punca kejayaan Johor Darul Takzim ialah profesionalisme dan kesungguhan para pemain semasa beraksi di atas padang. Dan bagi Tunku Mahkota Johor TMJ, Duli Amat Mulia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, perkara ini amat dititik beratkan baginda, lebih-lebih lagi dengan gaji yang diterima mereka bukan sebarangan. Ini kerana sebagai pemain profesional, mereka perlu memberi komitmen yang tinggi kepada pasukan. Sebarang persembahan yang bersifat sambil lewa pasti akan mencetuskan kemarahan bukan saja penyokong tetapi juga pihak pengurusan dan dianggap tidak profesional kepada pemain-pemain lain. Bagi saya agak tegas dari segi persembahan mereka kerana mereka ini bukan terima gaji yang kecil. Jadi, oleh kerana benda itu, mereka harus sentiasa bersikap profesional, betul-betul profesional dari segi profesionalisme menjalankan tugas mereka. Jadi, saya amat tegas dari segi hal berkenaan. Tapi saya juga boleh orang kata bermurah hati macam mana saya selalu jaga kebajikan pemain-pemain dan seterusnya. Benda itu mendapat respon positif bila kami menjaga orang yang bekerja dengan kami. Mereka akan beri sepenuhnya. Titah baginda dalam temu buat eksklusif bersama bekas Menteri Kesihatan Harry Jamaluddin menerusi segmen Breakfast Hot di Hot FM pagi tadi. Melihat kesungguhan pemain di atas padang, tidak hairanlah ia menjadi kunci kepada pelbagai pencapaian JDT termasuklah Liga Super, Piala FA dan Piala Malaysia. Ketika ini, JDT unggul di pesada Liga Super dengan 12 mata selepas 4 perlawanan sambil diekori rapat Sabah dan Selangor. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Semoga kita berjumpa lagi.